Hello. Good morning. Morning, brother. Yep. Ini sudah di kamar hotel. Oh ya, sedikit mengasih tahu kamar hotel di sini. Untuk gue sebagai backpacker, kamar hotelnya lumayan. Sehari itu sekitar $120. Ini sekitar $600, berarti gue 5 hari di sini di Seattle. Dapat kamar ini waktu itu booking dari Jakarta. Namanya itu Stay America. Di kamarnya udah ada kulkas, kompor, kalau mau masak-masak kompor, cuci piring, oven, lumayan gede. Terus ini ada ruang tamunya, ini meja kantor, dia ada TV sekitar 48 inch. Nah, itu gue tidur berantakan. Ada ini AC. Oh ya, yeah. Ini kamar mandinya. Jadi ini the waterfalls. Ini kamar mandi. Yep. Kurang lebih kayak gitu buat gue yang backpackeran sama bawa satu koper. Kamar ini sebenarnya terlalu besar karena gue cuma sendiri. Dan gue akan bertemu sama teman gue di Amerika. Oh ya, gue bawa cuman ini nih, koper gue doang, juga kopernya buat naruh kamera. Tuh, satu koper gue itu gue cuman bawa satu kamera, dua lensa, terus ya ini baju-baju di sini semua, terus sejadah buat sholat, bawa sepatu gue, sneakers gue cuma satu. Apalagi, udah gak ada apa-apa lagi. Yeah, brother. Kira-kira itu bawaan gue di Amerika. Mungkin kalau lo ke teman-teman ada yang mau kesini, mau ke Seattle, ini bisa recommended tempatnya. Namanya Stay America. Nama jalannya di Everett, di North America, nggak salah. Oke, jalan-jalan lagi ya. Kita akan turun ke bawah karena gue sudah dijemput. Hey Adam. Oh, there you are. Hey. Did you forget anything? No. Okay. Hey. Hi. Yes. Let's go. Itu sudah dijemput. Hai, kalian semua. Hai. Didn't soar into popularity until 2013. Has seen the brunt of the black abuse. Jangan disorot-sorot deh. Jangan disorot-sorot. Kayak lampu. The epidemic began to spread. Sekarang kita di mana? Pacific Place. Tapi versi Amerika ya, bukan Jakarta. Kok ada ya? Benar ya? Ada Jakarta Pacific Place. Ini the real Pacific Place, bukan yang di Jakarta. Adam, tell me about this place. Simply, I don't know any history.
jalin naik monor. Kita aja jalin naik monorail. Ya, jalin naik monorail di Seattle. Troopers. Kita mau ke Mop Pop. Mop Pop itu adalah museum pop culture di Seattle. Kita dipandu oleh Natasha yang sudah di depan. Start track. Enterprise sama kapten yang botak itu. Yeah. Kayaknya spesial, siapa ini? Dikandangin sendiri, foto. It's Klingon weapons. Itu mukanya si kapten ketika jadi Borg. This is the ship Enterprise. Enterprise. Sini game semuanya. Game ini. Mario Bros. Sini.
Legenda musik Seattle, Kurt Cobain. Legenda Seattle. Nirvana, Kurt Cobain. Oh really? Yeah. I didn't know. From Seattle, Kurt Cobain. Oh. Ah, bangunan itu ikonnya kota Seattle. Sayup-sayup terdengar suara the cake. Ah, ini tadi dari luar. More pop culture. Itu Chinatown. Tapi gue gak kesana. Gue lurus ke depan. Kan begitu kan harusnya? Kakak. Restoran apa tuh? Ini ya, tadi kita mau makan Japanese or Chinese? Chinese food. Or the Korean or Chinese? Korean or Chinese food. Okay, brother. Gue fix banget ini jajalin makanan Taiwan paling pedes. Ke Taiwan kan bener kan ini? Taiwanese. Ini makanan Taiwan paling pedes. Enggak yang ini Taiwanese tulisannya. Lihat yang lain. Biasa ini mah. Biasa. Ini baru. Tuh lihat tuh kan. Merah merona. Pakai darah bikinnya. Kita habis makan di sini. Hot soup. Dan itu makanannya recommended-nya Natasha dan itu enak banget. Thank you Natasha. Mencer enggak nanti malam? Jangan dong. Jangan mencer besok gue bingung sama tau gini-gini nanti kan. Jadi cuma sekarang tinggal bibir gue doang yang masih kepedesan. Yoi. Udah ya. Kental bibirnya ya. Nom. Boiling point. Ya tadi kita buka puasa di sini. Puasa apa masih terang begini? Ke gap sama Natasha. Bener loh. Panasnya nyisa di perut. Enak. Enak apa? Dingin nih. Enak tapi udah beberapa mili mau panas. Masih berasa panasnya. Cabenya berapa ya? Enggak tahu. Bintang 4 panasnya. Banget ya. Jadi kayak Maichi udah ke level 10 kali. Iya kali. Maichi itu level-level. Iya kan? Level paling tinggi kan udah 10. Ada yang 11, Maichi datang sambil domelin nomil makan. Maichi datang mau goreng. Iya. Ini 11 ini. Bonus. Itu level bonus. Itu Maichi bonus. Pingsan. Bagus gak?